tangkar, 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 tangkar. Jangan lari. Ah, mana boleh lari? Di mana ni tak? Acik Midin, Sarawak. Dia cari seafood lah, seafood. Semendak? Masuk. Nanti bini aku tengok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Borak. Borak, aku buat lawak ni lagi sekali. Betul lah. Alah, bodoh lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Botak Terjah Stadium. Weh, ni aku punya first experience sepanjang aku buat Botak Terjah Stadium ni. Baru sampai-sampai stadium, orang dah datang terjah aku. Belum sempat aku terjah kau, kau dah terjah aku. Aku respect orang kat sini. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan korang, korang sentiasalah komen semua video. Sebab hasil komen korang lah aku ada dekat sini. Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Selepas dah masuk second season, dah masuk tahun kedua untuk BTS ataupun Botak Terjah Stadium, finally kita orang sampai sini. So maksudnya, kita orang membaca setiap komen korang. Maksud yang kedua kat situ, korang kena terus komen kalau korang nak aku datang kat stadium korang. Tak kisahlah Terengganu ke, Darul Makmur ke, stadium Alustar ke, mana-mana tak kisah. Kucing, kita pun nak makan mi kolok, mangkuk merah, takkan kita tak pergi. So korang kena sentiasa komen, korang kena sentiasa bagi tahu apa yang korang expect dari kita orang, dan kita akan cuba yang terbaik nak datang. Tapi sebelum tu, hari ni Botak Terjah Stadium musim kedua, episod kedua, kali pertama. Stadium Likas, Sabah, JDT. Radu, tatap radu. Jap, kau jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Aku tarik kan, jangan dekat-dekat. Episod kali ni dia special sikit. Episod kali ni dibawakan khas oleh Extra Joss. Thank you Extra Joss sebab tolong bawa kita orang datang ke sini. Minuman tenaga tanpa gula. Macam-macam jenis, ada vitamin kat dalam tu. 7 jenis vitamin B. Takkan kau tak pernah minum. Ada 3 perasa. Ada mangga, ada anggur, ada aktif. Dan ingat, jom ngejoss. Jom ngejoss cergas. Ada hadiah untuk korang tau. Ni bukan saya saja je, Extra Joss bantu aku kat sini. Ada manis-manis sini malam. Sabah menang 2-0. 3-0. Radu, Sabah, Radu. Alright, sekarang ni lebih kurang pukul 6 petang. Kalau ikut perlawanan biasa, kita selalu jumpa kat Klang Valley ke, dekat Semenanjung ke, lagi 3 jam nak kick off. Tapi ni Sabah, babe. Ini adalah bumi Likas, ini adalah bumi Kota Kinabalu. Maksudnya lagi 2 jam je. Kick off kat sini pukul 8:10. Ada sebab lah kenapa. Kan, kau semayang maghrib kau lupa. Kat sini dia maghrib awal tau, kau jangan buat hal. Aku nak tanya sekarang. Sekarang ni semua macam kena sidai. Aku tak tahu kenapa. Jangan cakap aku kaki sidai sebab mungkin kat stadium pun kaki sidai. Aku nak tanya brother ni, brother ni. Bang. Assalamualaikum. Salam. Alamak, kenapa abang muka takut? Yalah, gementar tengok tu Ultras dari JDT. Kenapa awak gementar tengok sebab Ultras? Sebab belum bunyi lagi. Oh iya ke? Waktu bukan Sabah punya? Bukan. Siapa nama bang? Fifi. Dari mana? Dari pada Mombaka. Itu kat mana tu? Jauh? Boleh 3 kali tukar tayar jugalah. Tiga. Awak datang? Sejam setengah lah. Sejam setengah eh? Isteri, anak-anak. Terror eh kak, boleh ikut tu. Oh, terror. Awak paksa kan? Kan awak pancing handbag esok? Dia yang paksa saya. Dia paksa awak? Ha. Tapi saya tertarik sebenarnya. Awak orang pertama saya nak borak ini. Saya tertarik tengok JC ni. Ni JC apa sebenarnya ni? Mana datang JC ni? JC fans daripada Mixo Mixto. Oh iya ke? Ni okay. Dengan anak saya sekali. Satu set. Oh sekali dengan anak lah baju. Isteri nak mau pakai sebab kebal. Oh isteri tak suka pakai panas. Okay. Sekarang ni, apa sudah jadi dengan Sabah? Kenapa selalu kita baca paper dekat Semenanjung, kita tengok orang selalu komplain dekat Sabah ni, stadium dah tak ramai orang datang. Kenapa? Mungkin sebab isu-isu dalaman. Oh, iya ke? Sebagai fans pun kita tak tahu. Orang Sabah, orang Sabah banyak masuk free tu. Sebab tu tiket tak ada cover. Ya ke? Allah Allah. Okay, saya bagi awak quick question, awak jawab. Okay? Alright. Pak Tesu ke Pak Kuang Min? Pak Tesu. Pak Tesu. Pak Tesu ke Ramon Machado? Pak Tesu. Pak Tesu lagi? Okay. Pak Tesu atau Stuart Wilkin? Pak Tesu. Pak Tesu sebab atau... Sebab Pak Tesu salah satu pemain yang boleh dinaturalisasikan sudah. Pak Karim? Ah betul. Sebab kalau ikut IC dah IC Keningau sudah sekarang. Saya rasa dia cakap Melayu lagi hebat daripada awak. Betul. Alright bang. Thank you bang. Kita jumpa lagi. Alright.
jom nak pergi belah sana. Sebab sekarang ni orang tengah kecoh tau, tahu. Altras Johor dah berbunyi. Ni kat Sabah, ni kat Likas. Masalahnya Altras Johor dah bunyi. Kereta-kereta ni kalau kena langgar tak dapat apa tau. Ni kalau kena langgar tak dapat apa. Kau kerja-kerja juga. Assalamualaikum kak. Jangan terkejut, jangan terkejut. Okey. Okey kak. Siapa okay. Nama? Nina. Dari mana? Labuan. Ush. Jauh eh? Jauh eh. Lepas tu datang tadi baru sampai hari ni. Ha. Dari semalam dah lepak kat sana. Baru sampai hari ni. Lepas tu balik Labuan bila? Malam ni. Malam ni balik. Malam ni balik rumah kat kampung dulu. Okey. Ha, sampai ni baru balik Labuan. Ni varsity jacket ni. Mana datang dia? Beli kat Maxmax. Memang rare lah. Saya suka dekat Sabah ni. Ha. Dia macam-macam jenis JC, macam-macam jenis varsity jacket. Betul-betul. Berapa harga kalau yang ni? $499. $499? Ya. Yeah. Last one dekat Patong ni saya ambil. Gila, mahal gila. Limited edition. 1,000 pasang je. Awak memang tak miss game dekat Likas? Setakat ni baru miss Hell Rover. Okay. Yang miss. Yang lain semua datang. Saya dari KL. Saya baca dekat paper. Sabah ramai orang tak datang stadium. Kenapa? Dari apa yang kita orang baca kat Facebook. Okay. Macam sekarang viral tentang gaji tertunggak. Aduh. And then pemain kesayangan Sabah FC. Okay. Ramon Machado dah pindah dah. Okay. Padahal dia punya kontrak habis tahun depan. Kalau saya tanya, saya nak awak jawab dengan pantas. Boleh. Pak Tesu atau Kuo Kuang Min? Pak Tesu. Okay. Dia pandai cakap Sabah. Oh, iya ke? Okay. Pak Tesu atau Stuart Wilkin? Pak Tesu. Pak Tesu atau Kero Fahmi? Pak Tesu. Hai, semua pilih Pak Tesu ni? Yeah. Okay, last. Pak Tesu atau Gabriel Perez? Gabriel Perez. Okay, kenapa? Dia... Sebab dia handsome. Jangan enggak, jangan pergi jawab macam tu. Tak. Awesome. Okay. Dia main bagus. Defend okay. Dia bagus. Okay. And then dia main agresif. Suka. Macam coach eh awak. Awak borak macam top gengsi eh. Alright kak. Thank you kak. Okay. All the best. Tapi jaket 499 memang power. Memang power. Kau bayangkan. Kalau aku jadi crowd belum tentu aku boleh beli tau. Akad ni boleh beli. 499 siut. Gila. Ha? Dapat free. Aku benda barang boleh jadi. Kalau dia dapat free pun bukan aku tahu. Kalau dia ngakal lagu pun bukan aku tahu. Betul? Kosong dek. 2-0. Siapa dua? Sabah. 3-0. 3-0. Ganyang je ni kali ni. 2-0. Ya, sini. Aku dah nampak sama Pak Haji. Last season Botak Tejas Stadium aku dah jumpa sama Pak Haji kat Terengganu. Aku expect dia orang yang sama. Tapi muka dia pengis tau. Assalamualaikum. Bang, boleh kita borak sikit? Ha? Jangan malu. Okay. Bang, siapa nama? Haji Nordin. Dari mana bang? Brunei. Dari Brunei? Bila sampai sini? Belum lama. Baru sampai. Lepas tu, bila balik Brunei balik? Senin. Ni berjalan satu family? Ya, satu tinggal. Awak asal Sabah ke? Bukan Brunei. Memang dari Brunei betul? Ni datang sebab suka Sabah ataupun saja-saja je? Apa ya? Nak tengok JDT main. Oh, dekat Likas tapi nak tengok JDT. Okey, result berapa bang hari ni agak-agak? 5-0. Siapa menang? JDT. Masak ni semua orang Sabah ni marah nanti kau awak. Jangan buat hal. Kopiah tak kopiah. Kalau kena pukul saya tak tahu bang. Ha? Halo. Berapa kosong? Kalau menang tetap Sabah. 2-1, Sabah 2. Sabah sampai. Terbaik. 3-0. Siapa skor? Sadil Ram. Kau kau sama, kasihlah satu sama. Siapa menang dalam hati? Dalam hati. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Salam dulu bang. Salam. Boleh. Awak datang dengan kawan? Ah, ini kawan juga lah tapi. Okay, siapa nama bang? Zaidun. Kenapa kawan pakai jersey awak tak pakai jersey? Saya tak pakai jersey tapi minat saya di Sabah. Oh, minat di Sabah. Ya. Wah, itu jawapan paling selamat yang boleh bagilah tu. Boleh, ya. Awak datang Sabah dari mana? Dari Pites. Berapa lama? Saya tak tahu. Berapa jam? 3 jam lah. 3 jam tu kira dekat ke jauh? Jauh. Bang, minta tolong jalan dulu bang. Nanti kan masak saya kena pukul ni bang. Okay, Sabah season ni dan season lepas apa bezanya? Masih sama kuat? Masih sama tak kuat? Kalau saya tengok mungkin Sabah pada malam inilah. Okay. Mungkin buat tua lah untuk tuan rumah lah. Oh, sebab awak datang? Saya datang. Jarang-jarang. Setahun sekali. Oh, maksudnya awak jarang-jarang datang saja? Tapi minat Sabah lah. Oh, minat Sabah tapi dekat rumah? Ini kali saya matau saya datang buat tua Sabah boleh menang. Macam mana mau menang kalau gaji tak bayar ni, Zaidul? Tapi insyaAllah lah. InsyaAllah. Remudahkan. Oh, awak betul-betul layak macam ustaz-ustaz. Ya, sebab ini benda menang kalah itu dalam kertas. Okay. Tapi usaha itu mesti ada lah. Usaha mesti ada. Pemain favorite awak dekat Sabah? Sabah saya punya pemain Buran Najui. Yang penyerang endon tu. Siapa? Sadil. Oh, saya rasa dia turun lah. Okey, saya ada satu berita tak baik hari ini dengannya mungkin
kemungkinan besar Sadil tak main. Jadi kalau bukan Sadil, siapa awak nak tengok? Saya tengok semua pemain Sabah lah. Super semangat. Senangnya jawapan. Senangnya jawapan. Berapa awak punya prediction besok hari ini? Ha? Sabah JDT berapa? Saya target insyaAllah 1-0 Sabah. 1-0? Punya berdegar-degar, sokong-sokong-sokong, 1-0 ke? 1-0. Okeylah, janji menang lah. Dalam prestasi, saya tidak boleh saya jawab 2. Nanti berbaloi sama saya. Tapi kalau 1, insyaAllah. Goyang-goyang juga ya? Goyang. Alright, thank you bang. Thank you bang. Alright. Oh, ini semua baju merah sekelompok ni semua ni bang, mai sini bang. Saya Alah. Saya tengok sebab ni ada muka orang lama sikit, ada orang muda. Okay. Datang dari mana bang? Dari Sempurna. Siapa nama? Nasir. Sabah di mana Nasir? Sempurna. Sempurna. Yeah. Oh, Sempurna berapa lama datang sini? Semalam sampai. Semalam sampai. Lepas tu balik ni apa? Esok. Esok. Okey. Selalu datang Licas tengok game. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Makan modal lo. Kalau Sempurna macam tu punya jauh makan modal lo. Kebetulan lah. Kebetulan ada kerja sini. Oh ya. Yeah. Saya ingat tadi Sadir Ramdhani tadi dekat Singapura dengan saya, rupanya lain sikit. Okey. Okay. Hari ni jumpa JDT agak-agak macam mana nak boleh main? Boleh menang ke bertahan saja ke? 3-0. InsyaAllah boleh menang. Boleh menang berapa? 1-0. 1-0. Kawan dekat belakang dah selut saya 3-0 tu. Awak berani 1-0 je. Dia orang lama, dia lebih tahu. Okey, saya tanya kat dia. Okey, okay, mari sini bang. Mari sini. Okey, kita berkawan dengan batch-batch Burhan okay. Ajui dekat sini sebenarnya. Matlam Marjan. Matlam Marjan. Okey. Si Swagmin Yusof. Siapa nama bang? Hasan. Okey, bang Hasan. Yeah. Sabah tahun lepas nombor 3. Yeah. Pergi Piala AFC. Mm. Tapi Sabah 98 pergi separuh akhir Piala Malaysia. Yeah. Betul? Ya, yeah, yeah, betul. Tim mana yang lagi best? Saya rasa zaman tu dah tengok bola arah. Zaman Matlam Marjan tadi kan? Itu bukan. Itu Burhan Ajui, Jelis yeah. Atim, Mazlan Emoy. Matasin Bowi. Itu bawa lagi. Henry Sainpon. Betul. Okey, so tim mana lagi best? Yang tu ke yang last season? Memang yang dulu. Ya ke? Ya, jauh bezanya. Apa beza awak bagi tahu saya? Dulu dah masalah, sekarang ni masalah gaji ke? Okey. Ya, nak tahu di mana silapnya. Kenapa gaji tak dibayar? Adat ni ko. Bos Bom Mokhtar datang nak ambil tahu, suruh Sabah tak boleh ada bayar gaji. Macam mana? Dia punya parti kalah. Di mana dapat duit lagi? Aku tak cakap masak aku kalau ni. Tapi memang Sabah yang dulu lagi. Weh, jauh Suami Yusof. Suami Yusof betul. Sama-sama dia. Okay. Kena join. Mesti ingat yang mungkin. Okay. Ya. Awak punya pandangan tentang Dato' Ong Kim Swee sebagai jurulatih? Boleh tahan. Hebat. Mungkin dia hebat jadi coach, cuma mungkin masalah pengurusan atasan lagi. Terutama yang masalah kewangan, gaji. Awak ada pesanan okay. untuk orang-orang yang sebab saya baca ada, paper? Ada. Okay. Jangan politikkan bola sepak Sabah. Orang-orang Sabah memang berani betul lah bang. Berapa prediction hari ni? 3-0. Jalah komitmen tadi tu. 1-0. 1-0. 1-0 untuk Sabah. Untuk JDT. Jadi timnas 1-0. Tak confident juga eh? Ini datang ni melihat untuk Sabah untuk kalah sini. Para bang, thank you bang. Okay. Thank you. Orang Sabah tu apa? Dia tak confident nak tekan JDT yang kalah. Dia datang sokong Sabah. Sokong Sabah dari dulu. Dah bertahun-tahun, dah berzaman-zaman. Tapi masih lagi dia teka. Dia tekan untuk JDT yang menang untuk ini. Kita tak tahu bola tu bulat. Mana tu tiba-tiba Sihan buat lawak ke kan? Sabah boleh menang 1-0. Penalti last minute ke? Ini adalah Stadium Likas. Saka buat Justin apa ni? Sekarang dah pukul Amsal basah. Siul ada air. Okay, alright, tak apa. Lebih kurang pukul 8.1 minit. So, lebih kurang 14 minit lagi sebelum kick-off game dekat Stadium Likas untuk minggu kelima Liga Super. Tapi secara numbersnya adalah ini adalah peranan keempat untuk Sabah dalam season ni. Seri, 0-0 and then menang. So, dah 2 menang. Sekarang ni masih lagi dalam top 5. Tapi untuk secara keseluruhan PLFA belum lagi stable. Okay, brother tu dah selfie-selfie tu. Bang, jangan senyum-senyum. Sandar dah. Nama siapa, bang? Bim. Dari mana, Bim? Dari Keningau? Ya. Yeah. Lawan JDT. Macam mana ni nak kira ni? Yang penting Sabah hari ni tetap radu. Oh, boleh menang ke tak boleh menang? Menang maktalah, tetap kami sokong Sabah. Kalau tak bayar gaji, sokong juga? Itu pengurus lah macam mana mereka handle. Yang penting hari ini kami harap Sabah lawan dengan Johor mesti mau fight betul-betul lah. Sadil tak main, Darren Lock tak main. So nak tengok siapa? Mungkin Jeffrey Chu akan score sebiji. Jeffrey Chu ah? Berapa lah agak-agak menang berapa? Kalau boleh menang berapa? 1-0 boleh lah. Macam mana orang Sabah pun tak yakin ni? Jadi dia punya pertahanan memang kita tahu.
kepala. Minggu kelima, LS 5 Sabah JDT Likas. Orang Sabah memang sebelum tengok bola semua senyap ya, bagus lah. Bagus orang Sabah ni. Senyap betul orang Sabah ni. Baik-baik betul. Saya nak dengar orang Sabah jerit sikit boleh tak? Boleh! Selamat datang ke Stadium Likas, Kota Kinabalu. Untuk hari perlawanan kelima sayang Liga Super Malaysia, Sambara yang sedang luka dan berduka menerima kunjungan juara bertahan Johor Darul Ta'zim yang sedang berada dalam momentum yang cukup baik. Cuba terus daripada Jafri. Melihat pada larian ke depan, So Wilkin cuba untuk memintas larian yang cuba disaingi oleh Faris Baharudin. Dari Wan Munyis. Oh. Cuma keluar. Oh, peluang dan tandukan tersebut yang datangnya daripada Romel Morales. Walaupun pada ketikanya tampak tidaklah begitu berbahaya untuk Sabah. Itu tidak benarkan. Kita ruang untuk Ramuni mencari. Masuk ke bahagian tengah. Nas Kumaran dengan rempatan kaki kiri. Untuk Ramuni sana ruang percubaan terus. Bukan ini bijak untuk Ramuni sentuh pertama itu bijak. Oh, peluang untuk Sabah. Oh, percubaan daripada Jafri. Lampungan ini baik untuk Romel Morales. Percubaan dan cantik. Alright, half time 2-0 Romel Morales 2-2 biji. Tapi aku duduk dekat sini daripada start game. Yang paling bising yang ni. Yang paling bising yang ni. Tadi banyak kali dia sikit-sikit jatuh. Wudu. Okey. Apa yang marah sangat? Siapa nama? Jai. Eh, terus tenanglah dia. Terus tenanglah dia. Okey. Bukan mau marah. Okey. Semangat. Kalah tidak penting. Yang penting semangat. Okey, sekarang ni Sabah main semangat ke tak? Semangat. Ya ke? Pasti lah. Ya ke? Ha. Pemain yang semangat ke? Ref yang lebih semangat? Ref? Aku rasa. No comment. Eh, dia kata no comment. Tadi dia banyak cakap kan? Dia banyak cakap kan? Dia kata no comment. Sikit-sikit. Jatuh! Waduh! Okey. Bagi satu player yang main bagus dari Sabah hari ini. Stop Wilkin. Yang main bodoh sekali siapa? Cakap aja. Oh, tak boleh. Apa tak boleh? Tadi dia jerit kan? Apa tak boleh takut? Telurnya hilang. Okey. Siapa? Okey. Pemain JDT yang main bagus. Pemain yang bagus ah. JDT selain Romel Morales 2 biji gol lah. Siapa? Selain tu aku rasa keeper. Keeper tak pegang. Sebab tidak terbukti dia punya ini. Okey. Okey, tapi aku mau tahu. Tadi aku dengar budu. Siapa yang paling budu tu dalam Sabah tadi? Cakap aja. Dia takut mau cakap lah, geng. Tadi dia berani. Sikit-sikit jatuh. Sikit-sikit jatuh. Rip itu. Alamak, thank you. Ini nak kejalan yang belakang sana pula sebenarnya. Takkan kat situ je. Okey, yang kat situ dia dah start menyorok dah sebenarnya. Kita dah tumpang lalu kan. Dia kalau saya buat botak terjah stadium ni, saya cakap terus terang, yang paling menyorok tu yang saya datang. Yang ni. Kau menyorok kan? Mantap. Okey, jap. Okey. Sepatutnya dia yang patroh. Ini bini siapa ni aku duduk sebelah dia? Eh, awak dah berapa? Siapa nama kak? Nurul. Ha? Nurul. Okey, Nurul dah berapa lama kahwin? Masih bujang. Yeah. Baru bercinta. Belum terlambat tinggal. Dia tinggalkan awak tadi. Tinggalkan je dia. Dah hilang mana tadi? Siap dia. Mana? Main sini.
Nah, jangan lari, main sini. Okey, aku datang. Susah sangat. Bang, okay, siapa okay, nama okay. Bang? Lim. Sabar main elok ke tak elok? Bagus ke tak bagus? Budu juga. Tidak. Okey. Bagus ke tak bagus? Half-half. Mana boleh jawapan selamat? Tak boleh. Boleh lah. Okey, siapa yang main bagus tu? Yang half-half tu. Kalau dari segi sitting lah. Okey. Kau macam semua salah je nak cakap tiket free ke tiket beli ni? Beli. Cakap betul-betul. Betul. Sabar duduk mana? Di mana? Di mana? Yalah, sabar keningau sabar. Sandakan sabar. Dari mana? Dari Petata. Berapa jam mau datang sini? 10 minit gitu. Oh, menyesal tak datang? Tidak juga. Betul? Betul. Okey, dah kena 2-0. Full time agak-agak berapa? Full time 4-0. Oh, betul-betul. Aku rasa kau tukar je lah nombor IC kau. Okey, kejap. Aku nak licik belah sana pula yang banyak-banyak ni. Oh, ramai buat tak tahu je. Dia ingat aku tak boleh datang kot. Mari sini. Sekejap. Dia jalan-jalan dulu. Tumpang lalu, Kak. Wah, saya datang terus main handphone abang ni. Eh, sini bang. Jangan lari. Dia terus lari. Wah, awak. Dia tinggalkan awak. Awak tinggal je lah dia. Teruk dia lari tinggalkan awak. Nampak dia terus panggil. Dia takut nampak. Macam mana dia nak pertahankan awak? Awak putus je lah awak. Awak, saya punya cameraman masih single awak. Betul. Dia boleh lari Okey, tak apa. Okey, last. Bang, kejap lagi kunyah bang. Turak jap. Ini macam steady bang. Burger dah separuh dah. Laju-laju dia makan. Bang, siapa nama bang? Gary. Nak kata Gary Steven Robert dah tak ada dah kat Sabah. Okey, Gary dari mana Gary? Dari Penampang. Bang, Sabah main elok ke tidak ni? 2-0 ni. Boleh tahan. Okey. Yang penting kita makan burger tu. Okey, yang segmen sekarang ni dia steady sikit. Dia ada kita hari ni special. Yeah. Jom ngejoss extra joss yang bawa ini sebenarnya. Oh, apa tu? Okey, tahu extra joss? Minuman betul. Tapi awak kena jawab satu soalan saya. Okay, kalau betul ada sikit hadiah untuk awak Giri. Okey, boleh. Betul. Okey. Steady ya. Matematik ah soalan. Bukan matematik, saya nak bagi soalan sejarah. Okey, boleh. Okey, bagi tahu saya pemain Sabah yang baru je tinggalkan Sabah. Baru saja. Engkau tiket beli ke tiket free ni? Cakap betul-betul Giri. Okey, aku tukar soalan. Bagi aku satu nama pemain Sabah hari ni yang main. Yang kau kenal. Nama penuh? Dominic Tan. Yeah. Mantap. Boleh bagi kat dia, bro. Okay, alright. Thank you. Jom, sebenarnya kita nak pergi jalan kat belakang. Bang, santai betul bang. Kita borak-borak kejap. Siapa nama bang? Azmi. Oh, yeah. Bunyi tak macam asal Sabah. Awak asal mana? Saya bukan Sabah. Okey, mana? Saya orang Johor. Orang Johor? Bos, ni ada orang menyamar. Orang Johor ni dia pakai baju Sabah. Bang, habis sokong Sabah ke Johor ini? Dua-dua saya sokong. Yeah. Sabah kat mana bang duduk? Saya Teluk Sepanggah. Okey, kita hari ni kita punya botak terjas Adam special sikit. Jom ngejoss extra joss yang bawa. Okey, tapi saya nak bagi soalan. Ada Sabah. Eh, abang kena jawab soalan dulu bang. Abang soalan SPM ke STPM? Okey, bagi saya dua nama pemain kebangsaan yang ada dalam skuad Sabah hari ni. Siapa hari ni? Daniel Ting. Lagi satu? Lagi seorang. Siapa? Dominic tak main. Ya ke Dominic tak main bang? Yang main center back tadi siapa bang? Ya ke? Ya. Masa saya. Saya tidur tadi. Oh, senang betul jawapan. Yeah. Okey, maksudnya Daniel Ting lagi satu, Dominic Tan. Dominic Tan. Alright bang. Okey, memandangkan dia memang menyamar ini dia dapatlah bang. Jadi bang. Kalau kena pukul saya tak janggung saya dah kita dah dedahkan identiti awak. Jom sama okey. Jom sama okey. Okey, mantap bang. Mantap. Thank you bang. Terima kasih. Jai, awak punya pasal saya datang balik tau. Baik, iya kah? Saya mau bagi ini. Okay. Tapi awak kena jawab satu soalan dulu. Okey. Awak kena jawab satu soalan dulu. Okay. Dua soalan pun boleh. Tak apa. Tiga pun boleh. Betul lah. Betul. Tapi mau lebih. Hah? Lebih. Sabar. Jawab. Kalau jawab soalan ni lebih pun boleh. Okey. Awak masih belum cakap nama pemain Sabah yang main teruk tadi. Yang mana? Namakan pemain Sabah yang main teruk, yang main budu sangat tadi awak marah tu. Siapa? Alah susah. Tadi kata dua pun boleh. Okey. Jadi bukan budu. Okey. Wah, betul ke Hayat eh? Okey, yang main kurang elok lah. Okey, siapa? Kita punya striker nombor 50, Haras. Oh, kenapa? Kenapa? Teruk sangat dia main? Bukan teruk sangat lah. Muda lagi kok. Dia muda, kurang pengalaman. Okey. Lepas tu, apa lagi lah? Kurang pengalaman lah. Okey, last soalan. Sabah, last season nombor 3. Betul? Betul. Season ni agak-agak nombor berapa? Sekarang nombor 1 mungkin susah sikit. Okay. Aku rasa masih tetap di tangga ketiga. Masih nombor 3? Masih. Okey. Disebabkan kau dah beritahu nama Haras tadi, nah lah Jai. Sepatutnya 2. Ah? Soalan tadi 1. Aku tolong jawab tadi. Saya minta. Aku tolong jawab tadi. Alright, thank you Jai. Okay. Mulakan aksi separuh masa kedua. 0-2. Permulaan 45 minit yang seterusnya untuk aksi membabitkan Sabah dan juga Johor Darul Tazim. Lampung ada tarikan situ.
Namun tiada tiupan daripada Razlan. Oh, sepakan penalti. Jelas sekali. Dan layangan kad kuning untuk Matthew Davis. Dan itu disempurnakan untuk jaringan nafas baru buat Sabah. Dengan permulaan yang diidamkan oleh pasukan pelawat. 1-2. Dari Termo. Tandukan. Peluang untuk Sabah. Untuk Winis. Tak sepergi. Cukup bahaya. Bakson. Satu lagi lambungan. Tandukan yang dilakukan di situ oleh Termo Castanera. Bukan kelajuannya. Namun rempuan kejahat yang dilakukan oleh Raul Sempatoi. Jadi ya, itu adalah sepakan penalti. Bakson cuba diselamatkan. Namun segala-galanya dinafikan oleh Bakson. Alright, game belum habis tapi dah ramai balik. So sekarang bang. Jangan lari, jangan tangkar. Jangan lari. Mana boleh lari? Okey, apa? Alang-alang bang. Alang-alang sini. Alang-alang bang sini. Sini. Sini bang, sini. Sini. Mantap bang. Okey, kenapa semua orang balik? Siapa nama? Bang Janya. Apa dia lari? Wei, asal lari. Kau takut kau. Sini. Oh, pandai komplain tapi lari tu. Kami kamera kat tu, kamera kat dia lari tu. Tapi aku boleh faham lah kenapa semua orang bengang. Kalau kau tengok kat stadium, kau tengok kat belah sana, semua dah start ramai, dah start balik dah sebenarnya. Yalah, kau tengah nak kejar, nak bagi kelas dua sama. Tapi tiba-tiba last minute, injury time, boleh pula VAR, boleh pula penalti. And dia pun sebenarnya ada harapan lagi kalau kau nak save penalti tu. Tapi Kero Fahmi pun tak dapat nak save. 3-1 as for now. Aku rasa kejap lagi habis dah ni. Tapi itulah, dah ramai yang belah, betul-betul ramai. Diorang betul-betul bengang, baik. Betul-betul dia orang mengang ni, babe. Ya, kalau aku pun kau tengah attack-attack, tiba-tiba alamak penalti pula. Potong steam, oh. Tapi brother ni tak steady. Dia memalukan orang Sabah. Dia memalukan orang Sabah. Lari sikit tak? Eh, sini! Takut! Sini! Siapa nama? Ridwan. Okey, Ridwan. Okey ke game 3-1 last minute penalty? Paksa pula pandai dalam puas hati lah. Puas hati. Walaupun penalty last minute, VAR. Last minute kita tengok memang dia terjahan keras lah daripada. Daripada 1 sampai 10, 10 paling baik. 1 sampai 10. Sabah main berapa hari ni? 6. Woi, betul-betul eh. Tapi Ridwan, tak apa. Ada hadiah untuk kau. Ini Ridwan. Terima kasih. Thank you. Thank you juga semua. Jom. Kejap, kita naik kejap sikit lagi. Halo, jangan takut. Kakak, jangan takut. Kita nak bagi hadiah. Siapa nama? Ross. Datang dengan siapa? Cousin. Ini siapa, cousin? Ya. Kena paksa ke memang suka tengok bola? Memang suka tengok bola. Okey, bagi saya nama seorang pemain yang skor gol hari ini. Kau tidak saya nak bagi ni? Jersey 19. Okeylah, akak punya pasal. Nombor 19. Nombor jersey pun orang lah, Naros. Okey, thank you. Okey, alright. Thank you. Dari Taman Aksi di Stadium Likas. Selepas melepasi 10 minit waktu yang dilanjutkan. Kemenangan mutlak untuk Johor Darul Tasnim yang melebarkan lagi kemenangan ke atas Sabah. Orang yang first time tim Botak Terjah Stadium datang ke Stadium Likas. Walaupun kalah 3-1, mula-mula kena 2 biji, dapat 1 biji penalti tapi kena last minute. Tapi orang Sabah tetap steady. Sokong sampai habis. Ada yang dah balik awal tapi tetap sokong sampai habis. Ada juga yang stay. Tapi korang boleh tengok semua yang kita jumpa hari ini dekat Stadium Likas. Dan korang boleh tengok dekat mana, geng? Botak Terjah Stadium!